Jadi ini kapal penumpang ya yang mau keliling sungai, mengitari sungai, dia naik ini. Dan di sini adalah harga-harga ya, paket yang ditawarkan untuk keliling sungai. Tapi semua dalam bahasa Jerman ya. Jadi Sungai Havel itu sangat panjang ya, sangat banyak karena terpecah-pecah. Perjalanan sudah selesai, sekarang menuju ke tempat parkir, menuju ke mobil, terus pulang.